Hey everyone. Mengingat jarak dari Indonesia ke Mekah cukup jauh tentunya akan memakan waktu perjalanan yang tidak sebentar. Jika Anda menggunakan pesawat tentu cukup memakan waktu sekitar 9 jam lebih tetapi bagaimana jika Anda pergi ke Mekah dengan berjalan kaki, berapakah lama perjalanan yang harus ditempuh jika Anda berjalan kaki dari Indonesia ke Mekah? Ini adalah lama perjalanan estimasi dari Indonesia ke Mekah jika ditempuh dengan berjalan kaki. Yang perlu kita ketahui jarak Indonesia ke Mekkah kurang lebih sekitar 8930 km dan Kecepatan rata-rata orang berjalan kurang lebih sekitar 5 km per jam. Jika dihitung secara matematik, waktu yang harus ditempuh jika Anda berjalan kaki ke Mekah akan memakan waktu kurang lebih sekitar 1.786 jam atau 75 hari itu pun belum termasuk kalau Anda berhenti untuk beristirahat. Jadi lebih tepatnya Anda akan memakan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke Mekah. Yang perlu diingat karena ini estimasi tentu tidak akan sama atau tepat seperti kenyataan.